beliau Perkin. Dan bila sebut Perkin, satu organisasi yang usianya sudah pun 60 tahun genap, 60 tahun, iaitu pengukuhan majlis yang kita akan pilih jawatan kuasa penaja majlis beliau Perkin. Dan bagaimana perjalanan itu semua, Cik Ahmad nanti akan cerita kepada kita lah, insyaAllah. Kita akan tumbuh di peringkat kebangsaan, peringkat bahagian, peringkat cabangan dan macam mana seterusnya sampai akan ada mesyuarat agung pertama untuk majlis Belia Perkin ini. Untuk Cik Ahmad mungkin ada nak tahu apa, insyaAllah. Islam itu persaudaraan. Maksud persaudaraan bukan persaudaraan di luar. Di dalam dewan ini persaudaraan. Di semua peringkat kita bila sebut Islam, kita ini bersaudara. Itu yang satu kebaikan, satu yang unik dalam Islam ini. Dalam Islam ini tak ada kasta, tak ada yang ikut darjat pun tak ada. Dan satu dunia kita pergi, saya pergi ke mana-mana pun, kalau di Amerika pun, American Muslim panggil saya brother. Puji kuasa dia dinyatakan bahawa penubuhan majlis belia bahagian tidak akan dibukakan oleh majlis belia Perkin. Muhammad bin Mohsin dan meletak di belia sebelah. Tidak ada perkataan yang lebih baik berbanding kata-kata yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahuwataala. Kita harus melakukan apa saja aktiviti, program dan perancangan yang menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahuwataala dan membantu manusia meningkatkan amal soleh. Kerana yang menjadi bekal di hari akhirat adalah amal kita yang kita lakukan atas muka bumi. Tapi yang menjadi bekal adalah amal soleh kita. Mudah-mudahan Perkin ini menjadi wadah kita untuk melaksanakan kerja menyeru manusia kepada Allah. Dan banggalah kita menjadi ahli Perkin, banggalah kita menjadi orang Islam, kerana ini adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berita bahawa semua mereka ni adalah ahli Perkin. Pejabat untuk waktu ini, sehingga satu keputusan yang akan datang, pejabat bagi majlis kuantum ini adalah di IDPKM. Poinnya adalah kuatkan dakwah dengan KPU-KPU yang sedia ada sekarang dan mungkin boleh tambah lagi, insyaAllah. Dalam dakwah ini sebenarnya
dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang pun peranan beliau yang memainkan peranan penting. Di zaman Rasulullah dibantu oleh beliau-beliau sebenarnya untuk perkembangan Islam. Pada hari ini saya sangat gembira lah kerana kita kembali semula kepada tabi'i dakwah yang sebenar, iaitu penglibatan para beliau untuk kita menjalankan, menggerakkan dakwah Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak ada daya, tidak ada upaya, ya Allah, kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah, untuk kami gerakkan kerja dakwah ini, ya Allah, yang tugasnya, ya Allah, kami mampu untuk lakukan hanya dengan ihsanmu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika nusyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.